prihatin dengan siswa sekolah yang menggunakan pakaian sekolah yang sudah tidak layak pakai, Bribda Yusran, aparat Babin Kamtibmas Polsek Tabulahan, Polres Mamasa Polda Sulawesi Barat, memberi bantuan santunan pakaian dan peralatan tulis kepada kedua anak yatim yang kurang mampu di sekolah SDN 010 Timoro yang berada di Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa. Kegiatan yang dilakukan oleh aparat Babin Kamtibmas ini merupakan sebagai bentuk peduli Polri terhadap anak sekolah yang kurang mampu, terkhusus anak yatim yang kurang mampu. Guru dan kepala sekolah di sekolah tersebut sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang tulus dan ikhlas. Pendidikan sangat penting, dimulai dari dini kita memperhatikan anak-anak generasi penerus, mereka harus selalu diberi dukungan moral dalam bersekolah. Karena faktor ekonomi anak-anak putus sekolah, semoga dengan adanya dukungan dari pihak kepolisian selama membantu anak sekolah dalam berprestasi dan kelak menjadi anak generasi penerus yang membanggakan bangsa dan negara. Oh, pas-pasan, Di. Jalan aja, jangan. Demikian dilaporkan oleh Bribda Yusran, Babin Kamtibmas Polsek Tabulahan, Polda Sulawesi Barat. Salam Tribrata. Buka kasut.